Anasufatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mantap. Untuk Arianto cuci bersih dari Bang Norman. Sebelum pemberangkatan, mantap Pak. Ini dicuci dulu nih. Juragane agene Arianto karang gede nih sobat. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini aku sekarang berada di Karang Gede ya, tepatnya di agen PO Arianto. Dan ini saya datang ke sini tahu-tahu ternyata sudah ada armada yang standby di sini. Ternyata ada dua armada, yaitu dari PO Arianto 153 ini Nirwana ini sobat ya. Dan yang satu itu di sebelah timur sana, di sebelah agen dari Sudiro Tunggajaya. Kayaknya tadi San Maru kalau nggak salah. Nanti kita lihat armada apa yang standby di sana. Dan tadi saya juga ketemu dari drivernya juga, yaitu Mas Agung, driver dari PO Arianto. Ayo kita coba lihat armada yang standby di sana ya sobat. Dan ini mungkin ini lebaran ketiga, mungkin udah ada penumpangnya yang ingin mudik ke Jakarta. Gimana keseruannya? Pokoknya ikutin terus video saya sampai akhir ya sobat. Nah itu ini untuk agennya sendiri itu berada persis di Rumah Sakit Sisma Medika. Ini ya, ini untuk agennya. Ayo kita lihat dulu armada yang standby di sana. Bentutian. Dicuci dulu sebelum pemberangkatan. Mantap. Dan di sana itu juga ada Jiraiya. Sudah standby di sini semua. Wah, dan ini dicuci dulu nih tempat di Karang Gede ya. Oke, juragane dewe sing nyuci. Mantap ya. Nirwana dan juga San Maru. Nah ini ya, ini dari depan Nirwana 153 ini dari PO Arianto ini ya. Ini buat agennya sendiri persis di depan Rumah Sakit Sisma Medika. Ya. Nanti kita lihat-lihat di dalamnya juga enggak apa-apa kalau diizinkan. Nanti kita saya minta izin dari krunya ya. Nah, dan ini yang satu ya kita standby juga, yaitu San Maru. Ternyata ini ya. San Maru RK8260, yaitu drivernya Pak Mas Agung. Lihat-lihat dulu ya sahabat ya, gimana naik. Karena aku udah lama juga ini nggak ketemu sama San Maru sendiri, karena kemarin itu rolling terus jadinya jarang ketemu ya. Nah gitu dong CMOS. Ini Kota Bumi Molong ini aslinya lainnya, tapi karena masih rolling-rolling jadi kemana aja. Gila kemana aja. Catch you when you fall, won't let you go. Life falls apart, all you do is hold. Never back down, smile on your face. Think you're going fast, slow down the pace. This is your gun sign speaking. Brace yourself, tough life begins. Fight until your last breath. Oh, what you want, this time is yours. I
dari Shan Meru. Sudah, ini pewanginya banyak banget ini. Ini sudah ada bed covernya juga, sudah ada regress buat untuk sheetnya sendiri itu berada 32. Nah ini dari Haryanto, dan itu Nirwana juga sudah standby. Ini itu mau parkir ya, untuk mau mungkin segera diberangkatkan buat standby-nya. Mas Santo ke lagi joko parkir apa-apa ke? Wah ini ternyata ada teman saya nih, mau ke Jakarta ini. Haryanto Bang, nyaman. Oke. Okay. Nyaman, enak. Orangnya ramah-ramah Bang. Wis. Mantap ya tuh travelnya ya nih. Mantap. Ini kira-kira mau kemana ya pengantar saudara ini? Iya, ini mau ke Tangerang. Waduh, mau ke Tangerang. Saya mau ikut boleh nggak nih? Ya, ayo. Oke, siap. Dan ini untuk dari penumpangnya sendiri sudah pada standby jam 1 ini. Sudah di sini semua nih ya, sobat. Ini mungkin tinggal keberangkatannya saja nih ya. Dan ini sudah ada yaitu Nirwana sama Shan Meru ini ya. Penumpangnya sendiri ini ya, Shan Meru. Dan ini ya, ini Nirwana dan juga Shan Meru sudah standby di sini. Ini diberangkatkan dari Jakarta. Ini dari ini Trisakti. Trisakti. 153. Pesang 87 Speed Hunter. Ini Mas Anto selaku agen Haryanto dari Ngarang Gede ikut membantu menaikkan ya barang bawaan dari penumpangnya sendiri. Tahu hari ini ngisi mana ini? Ngisi ngendi mau Mas? Ngisi ngendi mau? Nah, biasa ini ngisi Kota Bumi nih ya dari Shan Meru ini. Wangi coy, mantap. Nah ini ya sudah, nih udah regress bed cover juga sudah mantap, tertata rapi. Dan juga ini udah pewanginya. Dan untuk penumpangnya sendiri masih di agen, kita nunggu keberangkatannya dari agen Haryanto Karang Gede ya, jam 1. Ada pembagian yang ikut Nirwana dan juga ikut Shan Meru.
kalau Nirwana ini sendiri biasanya isi lain mana, saya juga loh pakai kan juga Kota Bumi kan biasanya sih. Ini sobat, ini tinggal Avana yang masih belum dijalankan. Tadi San Maru sudah jalan ya sobat, tadi saya itu lagi ke musola tapi ternyata sudah jalan. Pas waktu jalan saya nggak tahu, mungkin bisa dimaafkan. Dan ini masih ada armada dari Haryanto yaitu Nirwana. Ya coba kita intip-intip di dalamnya sobat yuk. Dari Karsari Trisakti ini Nirwana 153. Ini dari Nirwana sendiri seatnya yaitu sudah ada regres, selimut dan juga bantal ya. Ini bed cover ini ya, ada bantal, regres juga sudah komplit. Dan juga ya, untuk seatnya sendiri ini ada 32 ya. Oke sobat, ini untuk seatnya sendiri itu ada 30 dari Haryanto Nirwana ini sendiri, 30 seat. Dan untuk toiletnya sendiri berada di belakang sana. Dan untuk charger buat HP-nya sendiri kita lihat yuk. Waduh, gimana nih sobat ya. Oh, kalau Nirwana ini ternyata buat kontaknya berada di sini ya, berada di atas, jadi nggak berada di sini. Sini hanya ada AC-nya aja. Buat charger HP-nya berada di atas. Nah ini ya, berada di atas sini. Tapi ingat jangan buat ngecas power bank ataupun yang lain ya, sangat berbahaya. Digunakan untuk charger HP saja. Ya mungkin ini sedikit review saya berada di dalam kabin dari Haryanto Nirwana ya. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman konsumen, pecinta, pelanggan dari PO Haryanto sendiri. Nah ya sobat, untuk ini juga ada armada terbaru dari agen-agen PO dari sini, yaitu dari agen Karangde ada Blue Star dan juga Rana Jaya. Ini juga ini armada baru ya dari pariwisata yang sekarang sudah menjadi akar, dan ini mau segera diberangkatkan dari agen Karangde ya. Diberangkatkan ini sudah dua armada, tetapi di agen saya sendiri masih ada penumpang yang belum jalan. Mungkin masih ada armada lagi, saya juga kurang begitu tahu, makanya ikuti terus video saya sampai selesai sobat ya. Untuk lalu lintas di sini lumayan ya ramai. Dari Ponorogo, Solo, Pulau Gebang, Tanjung Priok untuk akhirnya. Nah ini jam 2 diberangkatkan. Oke pak, selamat sampai tujuan. Oke mantap.